Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya. Semoga sehat barokah ya tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya mau bagi resep ya. Semur ayam jamur kancing. Nah, bagaimana caranya? Simak saja videonya ya. Jangan di skip. Nah, di sini aku ada jamur. Ini namanya jamur kancing ya. Kita akan potong jadi dua kayak gini ya. Kalau yang besar jadi empat. Ikan dulu. Cuci bersih. Kita akan andukin ya. Nah, potongnya mungkin sama ya kayak jamurnya ya. Kotak. Ada besar segini. Ini udah potong semua ya, kita akan spin piring, kemudian kita akan marinasi. Kita tambahkan merica ya, cukupnya saja biar nggak bau amis, dan gula pasir 1 sendok, tepung maizena, kecap asin ya 1 sendok aja. Kita akan aduk ya. Nah, kita diamkan ya biar meresap ini bumbunya ya, dan saya akan siapkan bumbunya. Nah, ini bumbunya ya, cukup simpel sekali ya. Ini nanti aku akan geprek ya. Di sini aku ada bunga lawang ya, atau pika, orang sini juga bilangnya pika. Terus ini ada bawang merah ya, tiga kecil ya. Ini ada jahe, ya sekitar satu ruas jari lah ya. Ini ada bawang putih 2. Ini kita ini bumbunya cukup simpel sekali ya, kita sisakan dulu. Terus saya akan siapin buat kecapnya ya. Kecap asin ya, aku pakai 2 sendok. Kemudian saus tiram pakai 1 sendok. Minyak wijen ya, 1/2 sendok aja. Kecap hitam ya, atau kecap Inggris ya, aku pakai 1 sendok. Terus aku ada kecap manis ya, aku pakai 1 sendok. Kemudian gula pasir, pasirnya 1/2 sendok aja ya, nanti kalau kurang boleh tambah. Nah, inilah bumbunya ya. Kita akan lanjut memasaknya. Mari masak-masak. Kita akan rebus dulu jamurnya ya. Nah, ini udah mendidih. Kita rebus selama 2 atau 3 menitan ya, nggak usah lama-lama. Nah, ini kira-kira sudah ya. Kita akan tiriskan ini kompornya. Kita taruh minyaknya sedikit aja sereng bawang merah bawang putih ya. Kita goreng dulu ini ya, bawang merah bawang putih ya, bau baru ya. Oke, terus bau baru ya, kita masuk ke ayam. Jamurnya ya,
masih kurang manis, tambahin kecap, tambahin kecap manis ya, kira-kira 2 sendok. Nah, kira-kira seperti ini ya. Dan jangan lupa cek rasa, kalau ini menurut aku udah oke ya. Kita akan masukin cabenya ya. Inilah ya ayam kecap jamur, ayam jamur dimasak kecap ya. Masukin dulu ya, aku dan rasanya aku. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya, jangan lupa selalu dukung channel aku ya. Bila itu aku berita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye.